Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Oke, adapun video kali ini saya lagi berada di salah satu tempat ya, tempat oleh-oleh yang ada di Belitung, yaitu toko kelapa ya. Di sini tersedia berbagai macam oleh-oleh khas Belitung ya. Adapun untuk tempatnya sendiri yaitu berada di Jalan Air Saga ya, nomor 89 Tanjung Pandam, Belitung ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam. Well, dan di sini juga ada pondok kelapa ya, resto untuk kopi-kopi ya. Juga tersedia kongsi kopi ya. Ini berdiri sejak tahun 1943 ya. Adapun menu di sini yaitu adalah kopi susu, kopi O ya, asli kopi. Kita lihat ke proses membuatkan kopinya. Ini ya, mantap. Jadi dipisahkan ya antara dua. Kita masuk ke dalam ya. Kita lihat-lihat dulu ini. Oleh-oleh yang di sini. Ada dasarnya ya hampir sama ya. Oleh-oleh khas Belitung ya. Ini khas oleh-oleh dari khas Belitung. Dia berbagai macam kopi, macam-macam kopi ya. Oke, ini aneka macam terasi ya. Boleh nanya? Terasi. Terasi, mantap. Terasi khas Bangka. Waduh.
Apa yuk? Ayo dipilih, dipilih, dipilih. Kang Reja dipilih, dipilih. Siap. Oke. Okay. Halo guys, kita lagi di pusat oleh-oleh Belitung. Ini banyak banget. Ya, sukun ada. Yang penting yang pasti harus beli sirup jeruk kunci. Oke. Okay. Yang mana nih? Kopi Belitung. Oh, khasnya. Oke, okay, lihat nih. Khas Belitung. Ini dia, teman-teman. Sirup jeruk kunci ini harganya enggak seberapa tapi luar biasa rasanya. Oh, rasa beda. Khas Belitung banget. Enggak ada di tempat yang lain ya? Ada. Cuman ada di cuman sini. Di sini doang. Oke. Okay. Itu cara minumnya gimana? Ini cara seduh, nanti pakai air gitu ya. Mantap lah pakai es. Oke, okay, makasih informasinya. Oke, ya ini ya. Ah, ini nih. Oleh-oleh khas Belitung nih, yang tidak ada di Tasikmalaya. Ayo, Agus, dipilih, dipilih. Madu, madu. Madu. Ya, ini jeruk kunci ya. Ini salah satu khas jeruk kunci yang ada di Belitung ya. Enggak ada tempat yang lain kok. Ya. Silakan dipilih, dipilih. Ini banyak mereknya, menunya. Jenis-jenis ikan asin ya, ikan asin. Ame, belanja apa aja nih? Ois, mantap, enak sekali tuh. Oleh-oleh ya. Waktunya kita bayar. Kita lihat juga nih oleh-oleh pernak-pernik ya, misalnya ada macam-macam ya ini ada nih. Ini yang lucu-lucu. Ayo, Bu. Borong-borong, Bu.
ini banyak macam kain batik. Oke ya, terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita membeli oleh-oleh ya di sini. Di sini sangat komplit sekali ya, semua ada. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari nama BPKD Malayanya aman.